Ah, bintang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey kawan-kawan. Okey, hari ni saya nak pergi mancing anak kerapu eh. Okey, sekarang ni saya dah sampai dah kat spot saya mancing, iaitu berhampiran kalau dekat Melaka ni berhampiran dengan bangunan Angkor. Okey, bangunan Angkor eh. So, target saya hari ni saya nak mancing anak kerapu. Okey, yang berada di celah-celah batu lah. Okey, sekarang ni air tengah cantik, air tengah surut. Okey, memang saya memancing pun waktu time apa air surut eh. Cara mancing kali ni cukup senang lah eh. Cukup senang, cukup simple, cukup jimat. Ni cara orang tua-tua dulu mancing lah. Tak kira lah mancing ikan buyu ke, ikan apa-apa pun. Okey, gunakan apa, dahan pokok tu kan. Okey, samalah ni. Sama cara dia. Okey, kita ada mata kecil. Yang saya gunakan ni saiz 9. Okey, tali fluorocarbon 40 pound. Okey, 40 pound. Batu pemberat, boleh laras lah. Okey, ni kita boleh adjust. Okey, sepanjang ni lebih kurang 3 kaki tali dia. Okey, terus saya ikat. Okey, dekat ujung joran saya ni. Sampai situ je. Okey, saya tak gunakan mesin eh. Okey, tu ikat. Sebab tu saya kata guna apa, batang kayu pun boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, umpan pula kita akan gunakan ni. Udang kopek. Udang kopek ni kita potong kecil-kecil je. Biasa saya akan bawa satu baldi macam ni. Sebab kita nak berjalan kan di sepanjang tambak ni, kita nak berjalan. So kita senang kita bawa baldi lah. Kat sini ada umpan, kat sini ada apa, mata kail, batu sepepat. Okey, dengan kita boleh letakkan ikan lah kalau dapat dalam baldi eh. So ni je yang saya bawa. Okey, senang kan. Okey, jomlah eh, kita cuba mantau kita ada rezeki hari ni. Okey, boleh tunjuk pada tuan-tuan semualah. Okey, alatan mancing kita pun dah selesai. Okey, dah siap. Kita dah letakkan umpan. Okey, cara nak mancing dia. Okey, kita jalanlah atas batu ni. Okey, hati-hati eh. Kalau batu yang color macam tu. Okey, color yang macam ni kan. Okey, iaitu licin. Okey, jangan pijak lah. Kemudian kita letak je celah-celah lubang. Okey, kalau mana-mana lubang kita nampak tu, kita just letak je. Kalau dah tempoh masa, okey, setengah minit, 30 saat tu tak makan. Okey, kita alih ke lubang lain lah. Macam tu je. Jalanlah. Okey, sampai ke sana kan. Okey, kalau ada, rezeki kita ada lah eh. Okey, kalau tak ada, nak cakap macam mana kan? Okey, jom, 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 jom. Okey, dah tak sabar dah ni. Okey, jom kita start. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk area lubang. Masuk lubang, kita goyang-goyang sikit. Okey, kalau ada, memang dia makan eh. Macam tu je cara mancing dia. Okey, kalau anda kata tak ada, okey, kita cari lubang lain. Okey, lubang lain lah eh. Kita tengok. Okey, macam tu je. Alhamdulillah, rezeki kita yang pertama eh. So kalau kita pancing ni kita kena fokus. Kan? Ada ketuk-ketuk sikit ya, kita terus tarik ah. Okey, jom kita simpan. Okey, lepas kita dapat yang pertama tadi, kita cuba lagi lah. Okey, kat lubang yang sama. Kok-kok ada mama dia tu kan. Biasanya satu sarang tu ada 2-3 ekor pun ada eh. Okey, so kita cuba je lagi. Manalah tahu kan. Adakah kawan dia kat dalam tu. Okey, kita goyang sikit. Okay, betul. Ada lagi seekor. Sama saiz. Sama saiz. Itu dia. Okay, satu lubang tu pun dah dapat 2 ekor eh. Kita cuba lagi. Okay, mana tahu ada seekor lagi kan. Tu seronok eh. Okay, mancing macam ni. Memang seronok lah bagi saya eh. Oh, gaya macam ada eh. Ada makan. Oi, tak dekat. Goyang-goyang sikit. Okay. Allah buat sebab. Oh, ada, ada, ada. Sekarang ni ada lagi seekor ni. Allah buat sebab. Tak lekat. Okay, tak lekat. Ada lagi eh. Cuma tak lekat lah. Kita cuba lagi. Wah, ni kapur ni kalau warna-warni pula. Kan? Yang ni kita lepas lah. Yang ni kita lepas. Tak tahu boleh makan ke tak kan? So kita lepas lah.
Oh, ada lubang ni macam ada yang besar eh. Ha, jom kita tengok. Biasa lubang kecil-kecil ni tapi dalam biasa memang ada yang besar-besar eh. Ha, so relax je. Tulur je. Dia ada makan tak? Oh, besar. Aduh, lekat pula. Lekat. Dia bawa lekat. Lucut eh. Aduh. Memang besar yang tadi. Yang tadi tu memang besar. Oh, terasa eh kuat dia. Alamak. Tak apa. Kita cuba lagi. Okey, kita cuba sekali lagi kalau dia nak makan lah. Sebab tadi dah terkena mulut dia. Takut dia dah lari kan. Nah, kita cuba dia. Hopefully kali ni kau dapat terus. Sebab tu kalau main benda ni kena cepat eh. Tu dia besar eh. Ini besar. Okey, terbaik. Kita tunggu masuk ke baldi. Tengok kawan. Ni ikan apa pula ni eh? Jadi kita tahu boleh pakai tak, kita lepas jalan juga. Besar juga eh. Tu dia besar eh. Besar ini. Masuk tadi. Besar tadi eh, kat sini. Jom kita cuba. Kokok dia makan lagi kan. Biasa kerapu ni dia garang. Kalau ada pun dia makan lagi. Dia tak serik ni. Buntal. Besar. Macam tu kalau main dengan dia eh. Kena apa tarik sikit. Jalan-jalan sikit ke kanan. Ni lumrah eh. Kalau macam anak apa kerapu ni. Lekat kan? Lekat celah batu lah. Kadang-kadang mata kail lekat, batu lekat. Tapi kalau macam ni biasa eh. Okey, kita ikat yang baru je lah. Kenapa ni pula? Okey geng. Tadi tengah mancing, tiba-tiba hujan lebat. So tak terarah lah saya ni balik kan. Okay, tapi sempat jugalah eh. Mancing sekitar 2 jam tadi. Okay, sekitar 2 jam waktu air surut je. Okay, saya pergi mancing ni. Okay, sebab batu timbul lah. Ikan pun hidup lagi eh. Okay, setakat ni saya rasa ikan ni paling besar lah. Yang duduk di atas ni kan. Okay, dapat lebih kurang 12 ke 15 ekor lah. Kecil-kecil kan. Yang tadi pun dapat ikan warna-warni apa semua tu kita dah lepaskan lah. Okay, dapat sesirat pun ada. Dapat apa, ketam batu pun ada kan. Yang tu kita lepaskan lah eh. Memang kita tak bawa balik pun. Memang kita cari spesies kerapu je. Macam ni lah. Okay. So kalau tuan-tuan nak cuba mancing kerapu ni pun boleh. Okay. Sekali dah rasa dia punya tarikan dia. Okay, dia punya steam dia. Janganlah eh. Jangan marahkan saya pula kalau dagian nanti. Okay lah guys. Okay, tu sajalah saya nak share untuk video kali ni. Okay, kalau video ni seronok. Okay, boleh klik like, subscribe lah. Komen je kat bawah kalau ada apa-apa persoalan. Okay, bye-bye. Jumpa lagi next video.